Halo teman-teman, welcome back my channel. Kali ini gua akan melanjutkan game Raft. Dan teman-teman, di part sebelumnya gue sudah ke kapal yang terdampar, teman-teman, kapal tersebut terdampar di pulau-pulau yang udah mau tenggelam, teman-teman. Dan orang-orangnya mereka itu pergi dari kapal tersebut karena teman-teman pertama emang terdampar dan juga gak bisa digapapain. Kedua, ada tikus yang bermutasi menjadi besar, teman-teman. Jadi mereka itu terpaksa menggunakan kapal yang bukan yang besar atau kapal yang bot doang, teman-teman. Itu kapal buat penyelamat. Jadi mereka menuju ke Balboa Island, teman-teman. Yang dimana katanya Balboa Island itu tempat untuk mereka mengungsi. Dan mudah-mudahan teman-teman itu benar ada, atau mereka juga masih hidup ya. Gue semoga aja, karena memang tujuan kita sekali lagi teman-teman mencari orang-orang yang masih hidup. Mudah-mudahan masih ada teman-teman. Gue mudah-mudahan ya. Oke teman-teman. Oh by the way, gue di sini akan itu dulu ya. Akan ke bawah dulu untuk nge-learning teman-teman. Ya itu learning apa? Ini dia. Aduh kok lama nih. Nah ini dia teman-teman. Kita akan pakai steering wheel dan juga engine teman-teman. Oke. Yang pertama gue akan bikin itu dulu teman-teman. Buat steer ya di sini harusnya. Nah ini dia. Butuh metal ingot dan yang lainnya. Bentar gue kami ambil dulu nih. Oh by the way, di sini udah grinding lumayan lama, teman-teman. Gue tambahin sedikit nih buat nanti si engine ya. Si engine mungkin bakal simpan di sini, jadi ini bakal diborongin, teman-teman. Dan gue juga nambah peti di sini, teman-teman, untuk barang atau daging semua tuh. Daging doang tuh. Dan ya ini belum diambil sih buat drumstick nih ya. Dan di atas juga ada suatu, teman-teman, yang paling atasnya gue udah buat seperti yang gue kemarin direncanakan, yaitu teman-teman kita bikin kebun ya. Nah, ini dia gue bikin kebun walaupun cuma baru satu ya. Nanti kita akan tambah lagi di sini lumayan banyak. Cuma gue bakal tambah dulu ini sampai full dulu ya. Gitu gue coba-coba doang. Dan nanti gue akan buat kayaknya kita karena bisa bikin hewan peliharaan, teman-teman. Gue akan buat di sini sih. Di sini aja ya, yang dekat-dekat aja deh, gak usah di atas-atas ya. Nah, udah ini gue akan langsung saja. Oh ya, bikin si itu ya. Butuh metal ingotnya 4. Terus butuh scrow sama juga hing ya. Scrap lumayan banyak juga nih. Scrap udah. Crafting langsung jadi teman-teman, mari kita cek. Bisa gak nih? Gue simpan di atas ini ya. Oke, gue berarti gue akan disimpan di sininya teman-teman. Oke, sini aja buat ya. Nah, bisa gak? Langsung tembus kah ke bawah? Hah, ini gimana sih maksudnya? Oke, bentar nih, kenapa ada ini nih? Ada bolong segala. Ini gimana nih maksudnya nih? Hah, kok gak ada? Gak ada apapun? Oke, ini dia bolongnya. Atau lubangnya ya. Ke sini. Oh, langsung ke sini teman-teman. Oh, ini dia langsung ada. Oke. Nyambung langsung ya, otomatis ya. Saya di tengah sih. Atau di sini dikit harusnya ya. Bisa gak sih di sini dikit? Nggak bisa ya. Gue tambah lagi berarti teman-teman setirnya. Kalau mau jadi gak apa-apa di sini aja untuk sementara. Nah, terus gue juga akan buat si engine ya. Gue butuh sedikit board doang ya. Gue akan tambah nanti bikin sedikit board. Dan juga plank butuh bahan banyak ya, bisa sih. Bentar, skateboard dari apa? Dari copper ore. Gue udah persiapan lumayan banyak copper ore-nya, teman-teman. Kita ambil dulu copper ore-nya. Ini ambil dulu dan juga copper ore, lumayan tuh. Nah, langsung jadi crafting. Gue bakal simpan lagi semuanya nih. Seperti fine gue dan sebagainya, gue bakal ambil dulu nih. Nah, terus gue langsung buat, teman-teman, si engine ya. Kayaknya gue butuh 2 deh. Gak mungkin butuh 1 ya. Bentar, gue butuh 2 kayaknya teman-teman. Crafting lagi. Ini punya perasat gak cukup kalau misalkan cuma segitu. Terus langsung kita buat. Ini dia. Eh salah. Ini dia. Butuh plank ya. Ingat plank. Di sini ada plank. Gue ambil dulu nih. 1. 2. Oke, kayaknya pas-pas banget sumpah. Nah, kita bikin 2 ya. Ini gak bakal simpen di bawah tentunya. Nah,
Gue enggak tahu posisinya gimana nih. Kayak gini ya tuh. Berarti gini posisinya, berarti gue bakal pasang di sini. Oke, bentar. Ini kan gini nih. Kalau misalkan ini di sini, ini gini berarti ya. Entar gue masih bingung. Berarti bener ya. Gue bakal simpan di tengah berarti di sini, teman-teman. Oke. Gue bakal hancurkan dulu di tengah-tengah ya, jangan sampai salah. Di sini mungkin teman-teman gue enggak gue takutnya salah sih. Oke, 1-2 kayaknya dia butuhnya. Gue bakal coba pasang. Kok kurang? Ah, ini bener kan? Butuh berapa sih? Oh, butuh 3 ternyata. Oke, coba satu lagi. Di sebelah sini. Nah, coba. Oh, bener 3. Satu lagi di sini ya. Oke. Oke, gue bakal hancurin dulu nih. Di sini ya, sabar. Gue harus hati-hati nih. 1-2-3 ya. Nah, mantap. Terus gue langsung buat di sini, teman-teman. Oke, bentar gue ngedengar suara yang gak enak. Lalu ya. Ganggu gua. Sabar. Kita perbaiki dulu nih. Agak susah ngeperbaikinya, teman-teman, soalnya klik tengah. Ya udah. Terus kita langsung saja lanjutin lagi. Ini kenapa gak bisa sih? Harusnya bisa kan? Bentar. Oh, ini bisa. Nah. Flash plank. Change direction. Oh, bisa change direction. Oke. Oh. Bentar. Butuh flash plank katanya. Butuh plank banyak kah? Bentar coba. Coba cek dulu. Oh, pakai plank ternyata. Oke, kita pakai plank ya. Pakai plank cuy. Gampang. Ini gue bakal flash plank. Wih, tip kebalik ini ya? Enggak. Itu ke sana, berarti ini ke sini dong. Nah, berarti kita akan lurus ke sana ya langsung ya. Gue bakal pasang dulu planknya sampai full. Oke, gue cuma butuh plank doang. Terus kalau misalkan bio oil tuh buat apa itu bio oil tuh? Yang gue dapatin. Hah? Kegunaannya. Sabar. Gue butuh makan lagi. Gue bakal makan dulu. Nyam-nyam. Gue bakal makan semangka aja. Di sini banyak semangkanya ya. Oke. Nah, udah nih gue bakal pasang dulu semuanya nih. Dan itu gue bakal hidupin langsung teman-teman. Aktif engine. Oke, sebentar gue seharusnya sebelum gue aktif engine gue bakal pasang dulu ini. Ancor. Gue bakal aktifin. Juga aktifin. Bener kan muternya gini? Oke, bener. Nah. Lalu gue akan enak banget. Akan mencoba ganti ya. Ganti si tempatnya, teman-teman. Gue akan ke Babo Island 6253, teman-teman. 6 2 5 3. Salah lagi. Nah, di mana tuh? Oke, di sebelah kiri ya. Coba ke rotasi berarti, teman-teman. Wow. Oke. Rotasi terus. Bener gak nih? Oke, bener ya. Kita lurus dulu. Oke, bentar, ini agak miring dikit. Wah, enak banget sumpah. Enak banget ini. Cepet banget gitu loh. Dan teman-teman, seperti kalian lihat, gue sebentar lagi akan sampai ke Balboa Island, teman-teman. Gue udah bener ya, udah lurus doang. Dan itu dia, walaupun emang gak kadang gue ada dikit kadang itu, tapi cepet banget gue sumpah dah. Ini tuh perjalanannya gak lambat loh. Walaupun ini anginnya gue bisa pakai ini sih. Tapi udah gak apa-apa lah, kita pakai ini aja. Pakai bio engine atau pakai engine. Dan menurut gue tadi udah pakai nyoba pakai bio engine, ternyata bisa ya. Cuman gue masih bingung gimana caranya gue mendapatkan bio engine tersebut. Dan gue bakal cek atau mungkin gue belum mendapatkan blueprintnya, teman-teman ya. Karena ini gue masih bingung di sini. Oke, ini bentar lagi kita sampai ke sana. Sekitaran 500 meteran lagi. Tuh, bentar lagi kok.
gede banget di bawah island. Gue gak tahu ini segede apa nanti ke depannya. Tapi gue gak dengar suara ya. Ya lu. Lah, palanya hilang. Hot RMB. Nah, ini gimana cara? Ayolah, gue harus hancurin kah? Hancur. Gue sebat lagi ternyata. Oke, sampai gue nunggu aja gak apa-apa, masih lama kok. Ini butuh Nile doang. Gue crafting lagi. Ternyata ada waktunya ya ini ya. Oke, gue bakal pasang lagi di sini biar gak ganggu. Gedenya. Gede sekali ini kawan-kawanku sekalian. Oke. Ini betul-betul berapa lagi? 4 meteran lagi, gue akan berok dikit. Tapi bentar, ini gue gak tahu di mana gue harus diamnya atau gue di mana harus menyimpan perahu gue atau rap gue ini. Tapi gue bakal cek juga rap gue apakah udah mau habis. Oke, masih penuh sih, gue bakal ambil juga. Gue butuh required plank lumayan banyak karena gue belum bisa punya bio engine. Kayaknya bio engine lebih murah costnya daripada gue pakai plank. Plank lebih susah ya menurut gue. Apalagi kondisinya ini di gini nih, tempat gini ya teman-teman. Yang penuh dengan bentar. Yang penuh dengan air ya. Kita pasti kesusahan ini. Oke, kita desain lagi. Kayaknya ini deh. Kayak ini ya. Bisa gue ditempatkan. Bentar. Aduh, telat. Oke, bentar lagi. Ini enggak usah dihidupin sana. Nah, ide ya, berarti kita akan di sini nih. Kita akan berhentinya di sana. Kita lagi sampai, kita lagi pakai belakin lagi dikit. Wow. Mantap. Oke, bentar, kita belokin terus. Enak banget supaya ini pakai engine. Gak makan waktu ya, dan kalau misalkan kita gak pakai, kalau misalkan kita pakai menggunakan angin doang, itu nggak efektif teman-teman. Oke, bentar deh, sampai sini aja nggak apa-apa ya, beres, kita berhenti dulu. Cukup udah cukup. Salah, ini dia. Nah, gue bakal ambil dulu nih beberapa hal. Kita masak dulu kalau misalkan ada nih. Nah, masak dulu ya. Oke, dapat suatu di sini, bakal masak dulu aja buat persediaan nanti kedepannya. Juga gue masakin. Dan itu gue bakal simpan lagi yang belum gue masak. Dan aduh, tar. Mana dia? Di sini ya. Lo tunggu gua. Oke. Tar ya, gue bakal simpan-simpan juga ini. Yang lainnya. Seperti Nile, gue bakal simpan. Ini juga bakal simpan. Ini udah penuh gak? Udah penuh ya, gue bakal buat aja nih. Sabar ya, kita persiapan dulu gampang. Banyak banget ini sumpah. Bakal buat juga aja. Ini gue bakal simpan. Bakal simpan juga nih. Nih gue gak tau pakai buat apa nih, banyak banget ya. Yang gini ya nih. Nah, kita persiapan dulu, sabar. Gue bakal buat juga ini sih. Yang namanya ini X ya. Gue bakal buat dulu gampang. Nah, jaga-jaga teman-teman. Kalau misalkan yang X versi ini gue habis ya. Gue jaga-jaga dulu aja. Terus gue bakal siapkan dulu aja nih, gak apa-apa di sini aja deh. Biar cepat teman-teman. Terus gue bakal pakai pala ibab atau gue bakal center. Kalau misalkan mati, mana center nih dia. Panah juga jangan lupa busur. Mau habis sih. Ini bisa gak ya? Buat sekarang. Sabar. Ini takutnya gak bisa nih. Poin gue 2 sih, oke aman. Butuh rope. Terus butuh plank. Sama bolt ya. Poin gue habis ini fix. Oke, gue bakal ambil semuanya yang di sini. Busur juga gue bakal ambil dulu nih. Yang mau habis. Tame dulu, jaga-jaga ya. Itu gue bakal simpan dulu ini. Ini gue air gak bakal gue pake. Udah. Apa lagi ya? Oh, ini dia nih, busur ya. Kita pake dulu nih semuanya. Sip, jaga-jaga. Gue juga akan ambil air di sini.
Jadi dua, gue punya dua air di sini. Nah, dari itu gue bakal ambil makanan yang lumayan banyak, yaitu gue bakal ambilin aja daging tikus, teman-teman. Gue bakal simpan buat ngeperbaiki, teman-teman. Simpan di bawah aja, gak apa-apa. Gue bakal simpan di sini. Kayak mana nih? Bentar, waktu gue masih lumayan. Gue bakal simpan di sini. Kira bener ya, udah bener. Udah itu gue bakal gak ada lagi. Yuk, lanjut. Ini bisa di bawah juga ada suatu sih. No. Gue bakal langsung aja ke atas. Ih. Takut gue. Kayaknya ada suatu di bawah. Di sana ya, tapi gue bakal kasih dulu. Ini apaan nih? Gue sedih apa-apain. Non-pok personal. Waduh, I better feeling about this. Ini punya feelingnya agak benar nih. Ini punya feeling gak benar nih. Ada beruang katanya di sini, teman-teman. Lagi makan minum dulu. Sebelum makan juga nih. Hati-hati, gue bakal siapin panah gue. Oke. Pernah bertemu dengan beruang di sini, kita ke Balboa Island. Oke. Wow. Luasnya gue kemana dulu nih? Gue kemana dulu nih? Ini gue gak bakal biaya satu part sih, teman-teman. Itu ada beruang ya, gue gak bakal kesana dulu deh. Kita akan coba lurus dulu ke sini, teman-teman. Gue takut kalau misalkan di sana ada beruang. Gue gak mau lawan dulu untuk sekarang. Oke, di sini ada persinggahan. Gue bakal baca dulu. Ranger Station. Di sini kena Station ya, sama relay. Gue kalau misalkan ini keempat sama enam, gue coba dulu ke sini aja. Coba dulu ke sini, ke Ranger Station pertama, teman-teman. Ada dua jalan lagi. Gue bingung kayak bentar. Kayak ada persinggahan lagi. Nah, sini ya, gue bakal kesini dulu aja. Sana ada satu, kayak gak mau gue. Takut ada beruang, teman-teman, nanti gue mati dan semua barang-barang yang gue buat hilang begitu saja, teman-teman. Dan itu gue bikin pusing pala gue. Wow. Wow. Di sana ada satu. Oke. Okay. Sabar. Sabar, oke, okay, sabar. Oke, okay, gue cek dulu ke bawah nih. Di bawah ada satu kah? Bentar, gue bingung nih. Gue mau ambil dulu. Gue kayaknya bakal fokus dulu ke sana, teman-teman. Karena nyesatin dulu aja, nanti kita eksplorasinya. Oke, gue juga bakal sekeliling. Ini ada lagi. Oke, sini ya? Oke, kok bentar. Hah? Bentar. Ini kok beda? Wah, pandu. Itu apa pandu? Oke. Aku bingung ini. Gue ngelihat bayangan. Di mana? Oh, di sana ya. Sini ada B. Oke, gimana cara ambilnya sama gua? Pick up paninya. Aman gak nih? Aman ya. Itu dia nih ya. Ada beruang, cuy. Gue gak mau berurusan dengan beruang dulu sekarang. Up. Oke. Okay. Gue lihat ada beruang di sana. Gue bakal skip dulu. Oke, okay, gue bakal coba ke bawah ya. Mana nih? Ke bawah ke sini ya, coba ke bawah dulu aja. Kita jangan dulu ke sana ya. Gue cupu, bodoh amat gue cupu karena gue belum bisa buat armor di sini. Gue butuh wall masalahnya. Hanya saja wallnya dari mana? I don't know. Ini apa nih? Dapat wild blueberry. Lumayan. Berarti gue harus kemana dulu ya? Kesana sih, teman-teman. Ada yang ada beruang sih ya. Masalahnya. Tabar gue minum dulu. Sampai pool. Oke. Gue juga harus ingat jangan pulang lagi. Luas ini gak mungkin. Oke, sabar. Nah, di sini nih, tempat kriknya di sini nih. Kita ada beruang di sana ya. Coba kita pakai dulu deh. Nah.
Mas kesini, oh ini hanya satu ini kesini ya. Wow, itu apa? Beruang, ada beruang, ada beruang, ada beruang. No, 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 no. Ada dua beruang, ada dua beruang, ada dua beruang, cuy, ada dua beruang. Oke, okay. Oke sini ya, ranger, ranger ya. Apakah terus terus maju, terus maju, terus maju? Jangan, jangan, jangan nengok ke belakang. Terus maju, terus maju. Gue masih ngedenger mereka ngejar gue. Oke, okay, sabar. Oke, okay, ikut sini aja. Kita ke sini deh. Mereka mungkin gak ngejar ya. Oke, okay, gak bisa ngejar mereka. Mamam, ha? Mamam lu. Mana mereka? Mamam lu, ha? Wah, mana 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 aman. Oke, okay, aman. Mereka gak mau ngejar gua ya. Ada beruang dong. Wah, ini apa lagi nih? Ini gak bisa lewat ya. Harus lewat sini, cuy. Oke, ada rintangan di sini. Tapi sebelumnya, ngecek dulu ke bawah. Emang di bawah ada apa sih? Oke. Oh, lewat sini bisa ternyata. Wow, kering banget, sumpah. Di sana tuh ada rap gua kan. Misalkan ke sini ada suatu. Oke. Okay. Enggak ada sih. Itu kosong ya, berarti emang ini enggak ada apapun. Udah yuk. Kita balik lagi ke tempat ada yang warna kuning-kuning. Dua beruang sekaligus di sini. Gimana cara ngalahin mereka ya? Sedangkan armor gue belum ada, tapi enggak terlalu sakit sih, teman-teman. Cuma masalahnya gue kaget. Gue kaget, iyalah kaget. Oh, ini kayak kena racun ya. Oke, aman. Aduh. Oke, sabar. Oh, ada waktunya. Oke, yuk harus loncat, loncat terus. Loncat terus. Loncat terus. Oh, gue mau mati sumpah dah. Wow. Wow. Oh, sekali ini tepat. Gue gak bisa ke atas ya. Gak bisa lewat jalan pintas lagi nih. Gimana cara hancurnya itu? Hello. Oke, gue jaga-jaga lagi. Yuk, jaga-jaga yuk. Oke, di sini ada rumah. Gue bakal pakai senter dulu. Di sini ada rumah, teman-teman. Bikin orang dong buat kita bukan. Apa nih? Requires like. Aduh, gak bisa deh. Oh, oke. Okay. Harus butuh itu ya. Senter katanya. Ini kalek bob gak bisa. Ini request one grand hammer. Oke, gue harus ngebuat suatu nanti ke depannya. Dapat blueprint. Ah, biofuel akhirnya biofuel gue punya. Ya, oke, mantap mantap mantap. Apalagi nih, lagi bakal mati dulu ini apa? Gelap ya, sorry teman-teman. Tapi gak bisa nih kalau misalnya gelap. Kita harus buat lagi baterai satu lagi dong ya. Ini harus apa sih? Bentar. Request one ground hammer. Gue butuh hammer. Ada note. Oke, bentar gue bakal mati dulu nih. Dibaca dulu note-nya. Schedule. Oke, Kaberia and G Gold, Gio and Biens. Apa nih? Kaloria and Becorel. Ini kayak ditandai panah. I don't know itu apaan. Oke, gak ada lagi ya. Kosong di sini atas doang sih. Ada something. Oke, okay, dapat makanan, dapat fish stew juga, mayan. Gitu lagi kan? Oke, okay, aman. Oke, okay, yaudah yuk lanjut. Gue bakal matiin lagi. Gue hemat-hemat dulu baterai di sini. Bentar lagi kok siang, teman-teman. Sekarang gue ke atasnya ke towernya ya. Bentar, mana towernya? Kelewat sini sih. Kita ke tower dulu. Oh ini GB. Oh, oke. Okay. Ini ranger station ya. Ini relay station 2 ya. Ini yang kedua, teman-teman. Gue ke atas dulu coba. Oke.
Udah mau pagi kok, kita batin aja. Gue gak mau habisin baterai gue untuk sekarang. Oke, ulang lagi. Gue masih perkenalan tempat ini teman-teman, jadi wajar gue masih bingung harus kemana-mananya. Kita butuh proses dulu teman-teman untuk memahami tempat ini. Apalagi ada dua beruang sekaligus. Gue harus hati-hati. Dan mereka juga gak bisa ngejar gue kalau misalkan gue di tempat tinggi ya. Oke, gue udah sampai di sini. Stasiunnya gue ambil dulu beberapa hal. Apa dulu nih? Di sini gak ada apapun ya. Kosong. Terus gue masuk, coba masuk dulu aja. Wow, ini apaan? Stasiun, tempat itu ya. Oh, ini tempat memberitahu orang-orang. Cuman kemana mereka semuanya? Di sini gak ada apapun juga sih. Oke, ada not. Apa notnya nih? Left your auxiliary boat, I'm sorry Bron, they are alone out there. Left your auxiliary boat, oke. Okay. Albert terminate the contact, someone today must be happy but the sound of forgive, dan sebagainya. Minta gue baca dulu. Albert phone was clearing, do you have some hair, can game? Please if you hurry, I just want to talk. Apaan tuh? Gue gak belum paham gitu ya. Cuman omongan doang. Use? Oh no. Oke, kayaknya gue harus use dulu. Oh, 1/3 relay station aktif katanya teman-teman. 1/3. Oke. Berarti gue harus ngetipin semua relay ya yang gue butuhkan di sini. Wow. Oke, kita naik dulu. Nah, coba di sini ada satu kah? Ada apaan? Hah? Apaan? Kesini gue. Oke, okay. Bentar, kegunanya gue kesini buat apa maksudnya? Gak ada maksud gitu. Oke, okay, bentar. Saya ada kegunaannya nih? Gak ada sih. Oh, ada crate. Dapat mayan banyak hal. Wadah penuh, gue harus balik dulu teman-teman. Sabar ya. Harus balik dulu ini. Kayaknya ada penuh soalnya. Dapat table mayan. Gue akan alakan dulu deh, biar gak berkurang ya. Cuma ini gue plank bakal hilangin aja. Gue bakal nanti bakal paraming sih, gampang. Oh, berarti ini doang ya. Gue tuh kesini tuh gak ada lagi. Dikit banget itemnya ya. Cuma disuruh aktifin itu doang. Udah. Mungkin untuk ngabarin orang-orang. Gak ada lagi ya. Oke, sekarang gue gimana caranya ke relay yang ketiga? Ini kan relay 2 nih. Relay 1 di mana lagi? Oke, bentar. Itu ke sana. Terus lewat sana sih ya. Tapi emang bisa, berarti gue muter dong. Ke sana tuh. Gue ke sana dulu. Terus gue ke sini. Berarti tujuan kita sekarang ke sana ya. Waktu, oke, okay, masih ada dikit lagi. Mungkin gue cuman bisa aktifkan kedua teman-teman, yang dua ya. Masih satu lagi nih. Atau gue bisa tutup sekarang, bisa teman-teman. Banyak hal yang bisa gue lakukan sebenarnya sih. Gue tutup dulu, gak apa-apa sebenarnya. Oke, okay, aman. Ini pasti makanan gue masih banyak sih. Cuman masalahnya ini mau penuh nih. Ya oke, okay, ini dulu bentar. Hati-hati ada beruang juga, gue harus lari terus ya kalau misalkan ada beruang ya. Jangan dilawan, kita lari aja terus berarti caranya. Ntar gue bakal cek-cek dulu ini kemana. Gue gak mau lewat sana lagi soalnya. Bisa gak sih lewat sini? Bisa harusnya sih. Gue gak mau caranya, cara ribet ya. Eh, cara bahaya gitu. Cara ribet gitu. Oke. Ini kan ada beruang kan di sini tuh. Juga ada beruang teman-teman. Apakah beruangnya ada di sini? Gak ada ya. Oh, itu dia beruangnya tuh. Hop. Kena lagi. Hop. Mamam lu, ha? Mamam lu, pusing-pusing lu. Oke, bisa gak gue kalahin ya? Oke, kayaknya bisa deh dari sini teman-teman. Duh, kurang lagi. Sabar. Mamam, udah 3 kali ya.
3. Oke, kita coba kalahkan nih beruangnya dari jauh. Ah, gak kena lagi. Ya iyalah, sabar. Kok gak kena-kena sih? Hancur lagi. Gue bisa... Kayak gue landing. Mati gue. Kayak bisa aman-aman. Mamam lu, ha? Dari deket nih. Mamam lu, ha? Mau kemana lu? Sini lu, asem. Oh, mati. What? So easy, my friend. Oke. Okay. I pick up semuanya. Dapat letter, raw. Letter. Wow. Oke, gue pakai meta aror ya, pedasan ya. Gampang banget loh. Ini gatuh berapa kali tuh. Tapi ingat sudah aman sih. Oke. Sebentar, gue bakal cek dulu ini ada apa. Ada suatu kah di sini emang? Ini apa nih? Henry Stop Keep Out. Henry Stop Keep Out. Gak ada suatu sih. Oke, aman juga. Kirain susah gitu loh. Ternyata enggak susah juga amat. Oke. Okay. Nah, ini udah relay ya. Berarti gue sekarang ke sana ya. Sekarang ke sana. Suruh ke sini katanya. Kedamai gelap lagi. Enggak kerasa loh. Oke. Okay. Kami sang kelamaan gue bakal bagi dua ya, seperti biasa, teman-teman. Seperti biasa aku akan bagi dua. Kita ke sini ke relay. Nah, bener kayaknya sih. Ah, lo ya. Dan itu ini relay 6, relay 2 udah, gue bakal ke relay 4 dulu aja. Relay 4 ke sini katanya, teman-teman. Tapi mana nih? Oh, itu dia. Oh, ini. Dapat stone, tapi gue gak bakal pakai sih untuk sekarang sih. Ah. Gimana caranya gue ke sana? Oke, okay, I don't know. Kami dua nih stone-nya deh. Gue gak kepake. Berarti gue gak bisa ke sini dulu ya. Bentar. Ini loncat, bisa gak loncat? Oke, okay, bentar. Ini ke bawah dulu. Berarti gue akan ke relay station ke 6 dulu ya, teman-teman. Gue cek, oke, okay, gak ada ya. Gak ada mana. Oke, okay, yuk. Kita coba lagi. Ke sini. Gimana caranya gue buka ini? Hah? Butuh pisau ini maksudnya. Atau ini. Gimana caranya nih? Gak bisa nih, gue gak bisa ini. Oke, gue bingung deh, teman. Ini gimana caranya? Ya sebat dulu, teman-teman. Itu ya. Oke, gue gak punya apapun di sini. Cuma ini doang. Gue gak bisa. Oke. Ah, gue bakal save dulu deh. Save word. Kita coba lewat sini mungkin. Mungkin bisa lewat sini ya. Tapi kayaknya ada beruang di sini. Coba dulu deh, gak apa-apa. Tuh kan ada beruang. Gue akan meninsoin dulu deh beruangnya. Nah, itu dia tuh. Apa yang awesome? 1 2. Mana dia? Mati gua. 3 4 5. Oke. Dia kabur. 6 7 8. Ke-8 kali, mamam lu, ha? Mamam lu, ganggu gua, mamam lu. Gue makan lu, ha? Oke. Udah aman. Panah. Oh, oke. Okay. Wow, dipanah ternyata ya. Oke, okay, dipanah ya, oke, okay, oke. Okay. Terus ini kasih batu banyak gua. Nah, oke. Okay. Akhirnya gue bisa kesini. Berarti kita berarti akan mendapatkan sesuatu di sini nih. Coba ya. Mungkin dapat pisau? Maybe. Atau apa gitu. I don't know. Kita coba dulu aja.
Gue gak bisa pulang dulu ke Raptuk sekarang. Duh, bentar, pelan-pelan. Mana nih? Gue pusing. Oke, sabar. Ya, panasan. Gue gak bisa kemana-mana. Itu cuma dia panah doang. Ya elah. Oke, yuk. Oke, gue udah main hampir sejaman kalau misalkan belum diedit nih. Tapi kalau misalkan edit kayaknya cuma sebentar sih. Gue udah ngelawan beruang, kayak gue kirain bakal gimana beruangnya. Ternyata cuma 8 kali gue panah pakai yang passive metal ya. Mending soy. Ah, kukira suhu, ternyata cupu. Oke, kita aktifin teman-teman. Oke, kita game dulu. Gue penasaran gimana, ada apa di sini. 4 TH early. Go on, but I'm pain, I'm not angry. Alberto, you keep saying I'm angry and lain sebagainya. 5 something not no people. Some a bit just not no people dan sebagainya. Apaan nih? Gak cukup orang, maksudnya apaan? Gak cukup orang di sini. Oke, gue harus aktifin dulu. Oh, apaan nih? Dapat, you can now view pipe. Gue dapat view pipe. Buat apa? I don't know. Gue bakal cek dulu buat pembangkit listriknya. Gimana? Dimana? Gak ada loh. Pembangkit listriknya gak ada. Ah. Ini malah dapat yang gituan ya. Itu mungkin membuat nanti. Oke, ini dia denot. Ini dulu apa nih? Balboa. Oh, ini dia. Donut lost. Di sini katanya ada tanda apa nih? Ada tanda kayak berbahaya gitu loh. Nomor 4 gue di sini nih. Gue nomor 4. Ini jembatan. Gue di kesini. Gue kesini nih. Nah, ini gue kayaknya maksudnya lewat sini ya, teman-teman. Karena ini gak ada tempat lagi, gimana caranya ke atas? Kita kesini lewat sini. Lewat sini nih, gue cuman gimana caranya mendapatkan itu tuh buat ngebuka si rantingnya. Lalu kita kesini ya. Nah, di sini katanya ada suatu tanda X. Berarti ini di bawah nomor 6. Apaan tuh? I don't know. Nah, ini 2 nih ya. Oke, ini palu. Gue dapat palu. Oke, untungnya gue lihat dulu. Oh, apa nih? Pasti panah kah? Gue soalnya di 7 ada satu ya. Gak bisa cuy. Gak bisa dipanah ini. Ini gimana ini? Yang curin. Ini buat apa sih? Kayak gak ada apapun ya. Oke, gue bakal lihat screen dulu. Gue dapat hammer. Yang dimana hammer itu gue harus balik lagi ke stasiun 1 ya. Atau ke ranger station. Yang pertama teman-teman. Oke, kita balik lagi berarti. Gue bakal kabur. Oke, siap-siap. Gue kena cupu lo. Kejar gue, kan berani ya, kejar gue. Oke, gak kena cuy, gak kena. Oke, kita terus-terusan kejar ya, bodo amat. Gak takut gue, bodo amat. Terus, kejar gue terus. Kita akan ke zona kuning ini ya teman-teman. Masih ngejar dia. What? Oke, okay, gue mau mati. Lah, masih ngejar cuy. Oh no. No. Lah. Kok dia bisa ngejar gua ya? Mana banyak hal lagi. Wah. WhatsApp gak bisa ya? Ah, no, gue maning soy. Tau gitu, ternyata dia mesti ngejar gua loh. Main menu. Oke, sekarang kita ke mana nih? Oke, dulu ya, teman-teman. Kita itu mati di sini kan. Dikejar beruang gue mau simpen ini ternyata teman-teman nih. Palu, cuman masih kurang ini tuh. Gue butuh wines dan juga saw teman-teman. Jadi gue harus nyari lagi. Dan gue mungkin bakal skip ya. Gue bingung soalnya harus kemana lagi nih. Oke, yaudahlah, kita akan coba teman-teman. Mungkin gue akan coba ke sini ya. Ke tanda ini nih. Kayaknya gue harus ke sini.
Berarti di ke tanda 6 berarti ya, di bawah tanda 6 teman-teman. Gue bakal cek aja sekalian yuk. Oke. Okay. Ada something di sana teman-teman, sebentar. Ada beruang tuh. Oke, okay, sabar. Nah, ini jelas ya karena gue gak malam. Nah, di sini ada sesuatu. Gue dapat brand saw ya. Dapat saw di sini. Ih. Ampun mak, aduh, itu ada itu ya. Ada yang namanya. No. Kir gua. Oke, ini ternyata beruang biasa sih. Mamam lu, ha? Mamam lu. Menisai lu. Oke, menisai dia. Kaget gua. Oke, coba kita akan sekarang ke sana ya. Karena di sana kayaknya ada sesuatu. Coba yuk. Gue udah tahu di sini ada gua. Gue bakal coba masukin guanya. Di sini harus cari tanda bahaya. Cuman di mana nih tanda bahayanya nih? Oke, bentar ya. Yuk. Kita coba dulu masukin guanya. Karena di sini udah gak ada si binatang buasnya. Oh iya, gue juga gak buat pacul ya. Ya udah gak apa-apa lah. Gak terlalu penting kok teman-teman isinya. Gak bakal ambil dulu mushroom ayan. Lah gini doang. Ini doang serius. Ya. Bentar. Gini doang nih tak. Ya elah. Gue coba-coba ini ternyata bukan berarti ya. Berarti di mana dong? Oke, coba deh, coba bentar. Gue bakal cari lagi teman-teman, sabar nyarinya. Kita kesini harusnya. Gue bakal coba kesini dulu deh. Apakah ada sesuatu di sini? Kayak ada beruang. Coba kemenisoin dulu. Ini gede banget beruangnya. Ini bisa kesini gak? Enggak ya. Gak bisa dong. Mana dia? Ini silo. Oke, mamam lo, ha? Mengalahkan beberapa beruang gue makan lo, ha? Lumayan banyak teman-teman beruangnya nih. Oke, gampang sih lawannya sih. Cuma gue gak tahu kalau misalkan ada yang lebih besar, apakah gue bisa mengalahkannya atau tidak. Lalu coba dulu ke sini. Adakah something di sini? Oke, ada sesuatu ke bawah ya. Coba kita ke bawah dulu. Moga aja ada sesuatu di bawah sini. Ini sedang nyari tempat lagi soalnya nih. Bingung gua deh. Coba ya. Kita pelan-pelan aja. Sabar, gue gak tahu nih apakah bisa atau tidak. Nah, harusnya sih gue di sini sih. Sama bear itu mungkin. Udah mau malam ya. Itu apaan? Oke, ini kosong, ini jalannya doang sih. Lah ini kapal gua. Lah gue kesini lagi ternyata. Oke. Kenapa ini ada? Oh, ada beruang di sana. Bentar. Terus isi pakai wa itu toh. Terus? Kalau gitu apakah di sini ada gua kah? Oh, ada gua. Oke, okay, bagus. Ada something di sini. Oke. Okay. Ada yang namanya ini dia. Gue dapat macete di sini blueprint-nya. Lumayan. Mesin dapat kayak apaan gue gak tahu. Gelap lagi. Ambil dulu nih, ada lagi yang lain? Ah, gitu doang. Bentar. Ini doang. Berarti gue sekarang harus buat macete dong. Gue harus balik dulu ya. Yaudah yuk kita balik dulu sekarang karena gue gak ada apapun lagi nih. Kita balik dulu yuk ke rumah mungkin. Hati-hati ada beruang di sini sedang makan. Ini ya, mama bear mungkin ini namanya nih. Gede banget karena ada macete di sini.
Gue akan pulang dulu. Ntar. Gue bakal tempat aman dulu ya. Nah, ini dia tempat aman lah, mudah-mudahan. Oke, gue udah dapat, cuman gue harus ke bawah dulu. Ke yang namanya crab gua, karena gue harus crafting dulu, teman-teman. Ah, ternyata udah ada langsung. Oke. Berarti gue bisa langsung ke itu dong. Atas ya. Lewat mana nih, gue lupa lagi. Ya udah, kita coba dulu ya. Ini dia. Ah, mamam loh, huh? Ini lo asem. Oke, mending soy juga akhirnya. Gampang juga ini. Ini lumayan imba sih. Oke, kita langsung saja ke tempat ke nomor 6 yang terakhir. Kita coba dulu nih, kesini kan. Ntar gue cari dulu plangnya. Ini ada bener ini. Dan gue harus masuk ke gua, teman-teman. Dan gua itu sebut kita harus pakai machete ya. Gue udah coba kemarin tuh. Dan gak bisa. Karena gue gak punya machete-nya. Nah, sekarang gue udah punya machete-nya. Coba. Wah, bisa. Yes. Nah, ini dia. Akhirnya. Gue bisa lewat sini. Ah. Lah. Oke, ini dia gue kaget. Gue kirain gak bisa. Oke. Nah. Kita hancurin lagi. Ah, mamam lu. Nah. Ini dia teman-teman yang terakhir. Aduh. Oke, yuk. Kita ke sini sekarang. Ke yang tempat terakhir, teman-teman. Oke, cuma sebentar ya. Gue bingung kemarin ya. Oh, itu dia kapal gue ya. Ya iyalah. Sabar. Gue bakal naik dulu di sini. Sebentar. Oke, pelan-pelan aja. Kita naik dulu. Nah. Wah, punya machete ya. Gue kirain apakah machete gampang dicari sama gue. Buat apa sih? Gue agak bisa lihat ya. Nanti nih kita coba loan ya. Jadi gue punya machete langsung saja buat, gak usah pakai tombak lagi. Lebih hampang juga, teman-teman. Oke, ini apa? Nah, ini dia. Wish-nya, teman-teman. Nah, berarti gue sekarang bisa masukin ke tempat sana ya, ke Recyper. Oke, ini apa nih? Dapat not. Ini apa nih? Hello God Miranda by accent shouting dan sebagainya. Mahe Geting Alberti. Oke, juga terpenting. Ini cuma yang terakhir, teman-teman. Ini dia yang terakhir. Ini apa nih? Blue Team full tank. Punya full tank sekarang gua. Wow. Oke, siapa lagi nih? Dapat note lagi. Ini apa? Father meet a long ago. After the outer hide I'm going to meet him. Siapa nih? Kayak kertas doang. Nah. Ini dia nomornya. 8846. Berarti di next part kita akan ke 8846, teman-teman. Cuma gue grinding dulu ini sih. Nih. Oke. Okay. Nah, Carpentown namanya ya, Carpentown. Nah, sebelum gue ke sana gue harus selesaikan dulu misi di sini sih. Oke, okay, hal pertama gue lakukan ini lagi coba ke atas apakah ada something? Gini doang, masa gak mungkin ya? Gimana caranya gue ke atas sana? Depan 846 ya. Wow. Oke. Okay. Gak ada ya, gak ada apapun di sini. Kayaknya ada sih, harusnya ada sih. Coba. Yap, bisa. Nah. Ada ini. Banyak banget. Terus apa lagi? Gue bakal makan dulu. Sabar. Apa lagi? Gak ada lagi ya, cuma itu doang. Yaudah, yuk. Sekarang gue harus ke sini nih. Ke tempat ini yang menjebakkan. Hati-hati. Hop. Oke, mau sampai kok. Tenang aja. Nah, sampai teman-teman. Gue bakal ke sana dulu.
Gue di sini belum punya lampu nih. Sayang banget, tapi teman-teman udah enggak apa-apalah. Karena gue enggak tahu lagi. Ini enggak ada lampu, teman-teman. Nah, ini dia gue bakal pasang. Pasang. Oke. Ini apa nih? Dapat not tuang ternyata. Merry Christmas from Now Here, BNA Korea. Foto apaan nih? Oh, ini foto itu ya. Foto di recipernya. Menarik teman-teman. Yaudah ya, kita akan sekarang ke rumah aja atau ke rap gua. Kita akan lewat sini nih. Gue gak mau berusaha lagi dengan beruang. Oke, yuk. Siap dulu teman-teman. Dan teman-teman, untuk game rap mungkin sampai dulu teman-teman. Dan sebenarnya gue itu bisa mengalahkan Mama Bear ya. Cuma untuk sekarang belum bisa teman-teman karena gue belum punya perlengkapan yang lumayan banyak. Sebentar gue. Aduh. Wah nyebelin lu ya. Ini gue libur dan sampai jumpa di next video. Bye.